Okay, saya rasa tanpa membuang masa, kita dah hampir lebih kurang 100 orang murid sudah memasuki pelantar Zoom ini. Saya rasa lebih baik kita mulakan. Boleh, cikgu? Ya. Cikgu Zah, Alright. boleh mulakan. Boleh ya? Okay. Ya, silakan. Alright, kita lihat di sini. Soalannya sangat mudah tetapi jawapannya tidaklah mudah. Dulu, rumusan dianggap sebagai lubuk markah. Apakah dinamakan sebagai lubuk markah? Lubuk markah bermakna tempat pelajar mendapat markah paling mudah, paling tinggi dan berpeluang lulus dalam SPM dengan cara yang paling mudah. Walau bagaimanapun, okay, walau bagaimanapun, pada hari ini, rumusan dalam KSSM tidak lagi soalan yang mudah dan pelajar-pelajar harus bersiap sedia untuk menghadapi pelbagai cabaran yang berkaitan dengan soalan ini. Mula-mula, pelajar harus tahu soalan ini dalam bahagian C, kertas kedua, menawarkan 30 markah. Okay, pelajar akan diberikan bahan petikan lebih daripada satu bahan. Ini bermakna pelajar mungkin akan dapat dua bahan seperti ini. Pelajar juga akan dapat mungkin tiga bahan. Okay, jangan terperanjat sekiranya dalam peperiksaan sebenar ataupun peperiksaan di sekolah pelajar mendapat tiga bahan sebagai soalan. Okay, tiga bahan bukan bermakna pelajar harus jawab tiga rumusan. Pelajar jawab satu rumusan berdasarkan ketiga-tiga bahan tersebut. Oleh hal yang demikian, pelajar-pelajar haruslah memberikan perhatian pada penerangan saya. Jika ada soalan nanti, pelajar boleh bertanya pada saya. Pertama, pelajar diberikan arahan seperti ini. Okay? Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi, nampak ada tulis rumusan saja, yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Kalau format lama, dia ada ura-ura seperti ringkasan dalam PD3. Format baharu ini, dia kesinambungan daripada rumusan dalam PD3. Okay, sepatutnya pelajar boleh tahu. Apa yang cuba diminta dalam soalan ini, belum kita ketahui. Jika kita hanya membaca soalan, kita tak akan tahu. Kalau kita hanya membaca arahan soalan ini, kita tak akan tahu apakah yang disoal, apakah yang ingin dicari. Kecuali kita baca petikan ini, baru kita dapat tahu satu persatu apa yang dibincangkan. Okay? Baik, siapa yang sudi baca perenggan satu untuk saya? Boleh tak beritahu saya? Boleh tak baca untuk? Boleh tak beritahu saya perenggan? Boleh tak bantu saya baca perenggan satu? Okay, saya, yang nama siapa? Nama saya Zuhair. Okey, Zuhair. Tengok sini ya. Baca petikan dan rencana di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud. Okey? Bermakna pelajar boleh gunakan kata kunci, kata point dalam petikan, dalam bahan, kemudian kita olah menjadi ayat sendiri ya dengan memasukkan penanda wacana, memasukkan subjek yang tepat dan sebagainya. Baik, Zuhair, tanpa membuang maksud, silakan bacakan pendahuluan petikan ini. Matlamat Hari Sukan Negara adalah untuk mewujudkan budaya sukan dalam kalangan rakyat di negara ini. Okey, apakah nanti dulu ya Zuhair, nampak tak apakah kata kunci yang dapat dibincangkan di sini? Ada tak kata kunci dibincangkan di sini? Ada. Apa itu? Mewujudkan budaya sukan. Yes, mewujudkan budaya sukan dalam kalangan rakyat di negara ini merupakan apa arahannya? Apakah fokus di sini? Fokusnya apa? Fokusnya adalah lebih kepada langkah. Dalam no. Dalam baris pertama tu ada perkataan tu. Dari baris yes, matlamat Hari Sukan Negara. Ini merupakan satu fokus. Okay? Fokus satu. Besar-besar saya tulis.
fokus satu. Okey ya. Matlamat Hari Sukan Negara. Pertama, isi pertama, mewujudkan budaya sukan dalam kalangan rakyat negara ini. Cuba berikan perhatian pada perkataan seperti matlamat, usaha, langkah, kesan, kepentingan dan sebagainya. Okey. Zuhail, silakan bacaan anda, teruskan. Aktiviti sukan yang kian digemari seperti olahraga, berenang, permainan bola sepak, tenis, badminton dan sebagainya. Okey, ayat-ayat ini ialah ayat apa? Ayat contoh. Ayat contoh. Ayat contoh biasanya tidak ada isi penting. Faham tak? Kecuali kalau kalau perkataan itu ada di biasanya sebelum ayat contoh itu mungkin boleh jadi isi, tapi yang ini dia hanya contoh semata-mata lah. Baik, teruskan. Dalam membangunkan bidang sukan, pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan di sekolah. Okey, di sini ada tak fokus lain dibincangkan? Ada. Apa fokusnya? Pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan di sekolah. Pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan di sekolah. Baik, apakah kata fokus yang cuba disampaikan di sini? Membangunkan bidang sukan. Okey, kalau membangunkan bidang sukan ini, kalau membangunkan bidang sukan, apakah fokusnya? Kesan, punca atau apa? Lebih kepada apa? Faedah. Bukan faedah, maaf. Faedah tu macam matlamat, betul tak? Betul. So ini ialah apa? Ini ialah fokus kedua. Fokus kedua ialah apa? Langkah betul? Atau betul. Cara betul tak? Cara boleh tak cara? Usaha boleh tak? Usaha boleh. Cara boleh tak cara? Boleh. Langkah boleh tak? Boleh. Boleh, sama je maksud. Okey. So langkah membangunkan bidang sukan. Nampak tak? Kita cari kata kuncinya. Alright, bagus. Kita ada satu isi. Teruskan lagi. Bagi mencapai matlamat tersebut, ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak mereka bergiat aktif dalam bidang sukan manakala guru. Teruskan. Manakala guru pula melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran sukan. Okey, yang ini matlamat atau langkah? Langkah. Langkah pertama, langkah kedua apa? Ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak mereka bergiat aktif dalam bidang sukan. Very good. Satu lagi. Guru-guru pula melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran sukan. Inilah fokus satu ke fokus dua? Fokus dua di bawah langkah. Pandai sekali ya. Fokus dua di bawah langkah. Alright, kita ada tiga isi dah. Baik. Satu lagi. Teruskan. Saya percaya dengan adanya kerjasama antara semua pihak, lebih ramai lagi jago sukan negara yang akan menyerlah di peringkat antarabangsa. Okey, ayat ini apa pendapat anda? Lebih ramai lagi jago sukan negara akan menyerlah di peringkat antarabangsa. Apa pendapat awak dari segi isinya? Isinya apa? Ini lebih kepada kesan. Okey, kesan yang baik ke kesan yang buruk? Kesan positif. Kesan yang positif, betul? Eh? So ini adalah kesan positif. Eh? Kesan positif ini ialah orang kata kebaikan, lah, betul tak? Betul. Betul lah, kebaikan. Eh? Lebih ramai lagi atlet, okay, cukup tukar warna. Lebih ramai lagi atlet negara akan dapat menyerlah di peringkat antarabangsa. Okay, nak tengok ya. Persoalannya, apakah kebaikan jika seorang murid itu menyelibatkan diri dalam bidang sukan? Inilah dia punya apa? Kebaikan jika seorang murid itu melibatkan diri dalam bidang sukan. Inilah apa? Inilah dia punya fokus ke berapa tu? Fokus ketiga. Tengok ya. Cuba kita buat perbandingan berkaitan dengan fokus pertama, kedua dan ketiga. Fokus pertama, inilah fokus ketiga ya, ada, okey, fokus tiga. Fokus pertama tu ada berapa isi? Satu isi layak tak menjadi isi penting? Tidak. Tidak layak. Kalau satu isi memang dia tak layak.
menjadi isi penting, menjadi fokus. Faham? Maka kita barulah potong. Okey, kita potong fokus pertama, kita tak mau. Yang ini pun kita tak mau. Yang ini pun bukan isi penting lagi. Sebab dia bukan lagi isi penting. Dia hanya satu isi saja. Ha, okey. Maka kita harus tahu dalam hal ini, dan ini fokus kedua sudah akan menjadi fokus yang pertama. Fokus ketiga akan jadi fokus yang keberapa? Kedua. Kedua. So kita ada langkah dan juga kebaikan. Setakat ini faham tak? Faham. Kadang-kadang pelajar nampak matlamat ni terus jadi fokus satu. Tapi bila baca-baca-baca, ada satu isi je. Untuk membentuk satu fokus, pelajar harus ada sekurang-kurangnya dua atau lebih isi penting. Faham ya? Dua atau lebih isi penting. Ini baru perenggan yang pertama. Kita ada banyak lagi perenggan. Okey, pelajar-pelajar screenshot dulu sebab nanti kita nak buat jawapan nanti. Cuba screenshot dulu. Cuba bagi 5 saat pelajar screenshot dulu. Okey, screenshot dah. Cikgu juga akan hantar kepada Cikgu Peng nanti. Cikgu Peng bolehlah hantar kepada murid-murid sebagai rujukan. Okey. Kita dah ada dua fokus. Kemudian kita akan teruskan dengan pembacaan kita. Zurhair, boleh teruskan? Boleh. Teruskan. Pihak sekolah boleh mencukil dan menggilap bakat-bakat baharu dalam bidang sukan untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah seterusnya ke peringkat negeri demi mencapai kejayaan yang lebih besar. Ini fokus kedua, langkah ataupun fokus ketiga kebaikan? Fokus pertama langkah ke fokus kedua kebaikan? Pihak sekolah boleh mencukil dan menggilap bakat-bakat, itu adalah fokus yang pertama, iaitu langkah. Langkah. Manakala demi mencapai kejayaan yang lebih besar ke peringkat seterusnya, itu lebih kepada kebaikan. Oh, tak boleh. Dalam satu ayat, dia tak boleh ada dua fokus. Dia biasanya satu fokus saja. Yang mana tu sebenarnya fokusnya? Okey, fokus dia lebih kepada langkah. Lebih kepada langkah? Tak. Fokusnya lah kebaikan. Sebab bila ada ayat pertama berkaitan dengan kebaikan di dalam persoalan dalam perenggan satu ayat hujung, the next sentence mesti berkaitan dengan ayat itu. Maka pihak sekolah boleh mencungkil bakat dan menggilap bakat-bakat baru dalam bidang sukan untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah dan peringkat lebih tinggi. Nah, untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Inilah fokus kedua. Okey, fokus kedua lah. Betul, inilah fokus kedua kebaikan. Okey, fokus dua kebaikan. Okey, kebaikan ya. Baik, teruskan. Selain itu, aktiviti sukan di sekolah dapat meningkatkan tahap disiplin dalam kalangan murid. Ini ialah apa? Ini adalah fokus. Fokus pertama. Fokus kedua. Fokus kedua. Kedua, kebaikan ya. Very good. Kita teruskan. Fokus ke ayat seterusnya, teruskan. Murid yang ingin berjaya dalam bidang sukan mestilah mampu mengawal diri untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Okey. Yang ini apa? Tak ada apa-apa. Ini huraian je kan? Okey, teruskan. Aktiviti bersukan dapat meningkatkan pembuangan bahan kumuh dan metabolisme badan untuk melahirkan murid yang sihat. Yang ini apa? Kebaik? Kebaikan. Okey, teruskan. Berbanding dengan murid yang kurang aktif bersukan, murid yang gemar bersukan sentiasa terdidik untuk mengagihkan masa dengan sebaik-baiknya. Very good. Ini juga kebaikan. Setuju? Setuju. Teruskan. Murid yang menyertai pasukan sekolah, mereka mempunyai jadual latihan sukan dan jadual belajar yang sistematik. Yes, inilah contoh kepada mengagihkan masa, betul tak? Betul. Alright, teruskan. Oleh itu, seorang murid yang aktif dalam sukan juga berjaya dalam pelajaran. Ini juga kebaikan, ya kan? Betul. Okey, teruskan. Di samping itu, aktiviti sukan juga dapat membentuk murid menjadi seorang yang berfikiran positif. Yang ini juga kebaik? Kebaikan. Kebaikan. Okey, ini juga kebaikan.
Bagus. Ini juga kebaikan. Alright, teruskan. Dalam hal ini, mereka sentiasa dididik berfikir secara rasional, berkeyakinan tinggi dan tidak mudah putus asa serta bijak menyusun strategi dalam setiap acara sukan yang disertainya. Ya, ini contoh kan? Betul tak? Betul. Okey, tahniah. Ini semuanya berkaitan dengan kebaikan. Fokus 2. Pelajar-pelajar boleh screenshot atau cikgu akan hantar kepada Cikgu Peng juga. Alright. Teruskan. Cikgu akan hantar kepada Cikgu Peng. Cikgu Peng boleh hantar kepada pelajar. Kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Teruskan. Zurhair. Ya, saya. Sukan sebagai cara yang berkesan untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Ini juga kebaikan, betul tak? Betul. Alright, fokus 2 kebaikan. Teruskan. Tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama, mereka sentiasa bekerjasama untuk memberi sokongan padu kepada pasukannya untuk mencapai kejayaan yang dan mengharumkan nama negara. Okey, ini juga fokus yang kedua iaitu mencapai kejayaan dan mengharumkan nama negara. Setuju tak? Setuju. Okey, lepas alright. Sebab yang menyatukan masyarakat pelbagai kaum, yang ini berkaitan dengan contoh. Yang bawah tu barulah kebaikan kepada negara tu mengharumkan kepada negara. Alright, mengharumkan nama negara. Baik, teruskan. Selain itu, remaja juga boleh mengatasi masalah sosial seperti merokok, penyalahgunaan dadah, lumba haram dan pergaulan bebas yang kian meruncing dalam kalangan remaja melalui pelibatan aktif dalam aktiviti sukan. Yes, remaja juga boleh mengatasi masalah sosial. Contoh kita tak mau, bla 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 ni contoh tak mau. Melalui penglibatan dalam sukan, aktiviti sukan. Nah, ini baru kita sambungkan. Okey, kita sambung di sini, kemudian kita jadikannya sebagai isi fokus kedua. Teruskan. Oleh itu, aktiviti bersukan merupakan strategi untuk menyokong usaha kerajaan memerangi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini. Bagus. Yang ini juga merupakan kebaikannya. Teruskan. Kesungguhan menggilap bakat dan potensi telah membuktikan sukan mampu dijadikan saluran untuk membina kerjaya profesional. Okey, sukan mampu dijadikan saluran untuk membina kerjaya profesional juga merupakan kebaikan. Teruskan. Misalnya, kerjaya sebagai pelumba go-kart profesional, perenang profesional, pemain bola sepak profesional, ahli sukan angkat berat profesional. Nah, ini contoh. Okey, teruskan. Sesungguhnya, semua masyarakat di Malaysia perlu mengambil berat terhadap pembangunan sukan dan perkembangannya agar negara dapat melahirkan atlet yang mampu berdaya saing di arena antarabangsa. Okey, teruskan lagi. Oleh itu, sahutlah cabaran dan seruan kerajaan bagi meningkatkan taraf sukan negara ke tahap yang paling cemerlang. Baik, jika pelajar lihat ini, semua masyarakat di Malaysia perlu mengambil berat terhadap pembangunan sukan dan perkembangannya agar negara dapat melahirkan atlet yang mampu berdaya saing di arena antarabangsa. Jika pelajar lihat macam ini, ya, soalan ini kata masyarakat perlu mengambil berat, ini isi yang lemah. Kerana cara dia mengambil berat itulah baru isi penting. Jangan ambil isi penting. Ya. Ini bukan isi penting untuk fokus pertama. Alright, itu bukan isi penting untuk fokus yang pertama. Dan oleh itu, sahulah cabaran kerajaan bagi meningkatkan taraf sukan negara ke taraf paling cemerlang pun bukan isi penting. Kerana cara dia menyahut cabaran itu tidak dinyatakan. Maka, dia cuma ayat yang terlalu umum. Kita tak terima. Maka di sini hanya ada kebaikan sahaja. Okey, kira ada kebaikan sahaja ya. Cikgu akan kongsikan kepada Cikgu Peng. Kemudian kita akan terus masuk pada pada bahan yang seterusnya. Bahan seterusnya ialah bahan kedua, perpaduan melalui sukan dikata. Jangan simbang ya Nabil. Kalau nak bercakap sila mute dia. Cikgu dengar suara awak tadi. Alright. Baik, kita lihat di sini ya, perpaduan melalui sukan, pelaksanaan program
pelaksanaan program sukan untuk semua, memuli dan menaik taraf kebunahan sukan, termasuk kompleks belia dan sukan, kompleks sukan komuniti, persiapan olahraga kejohanan antarabangsa, 179 juta, sukan Olimpik 2020, sukan SEA Hanoi 2021, pembangunan atlet paralimpik, program pembangunan bola sepak negara, pembangunan atlet wanita, pembangunan belia dan kelab pemuda belia. Semua ini berkaitan dengan fokus apa? Boleh tak siapa-siapa beritahu saya? Yang ini merupakan fokus apa? Yang ini sesuai dengan fokus apa? Fokus boleh? Pertama. Fokus pertama iaitu apa? Langkah. Iaitu program pembangunan sukan negara, bola sepak negara, pembangunan atlet wanita, pembangunan belia, persiapan kejohanan antarabangsa, pelaksanaan program sukan untuk semua, kan? Yang ini ada 5 isi penting. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isi penting ini ialah fokus 1. Okay. Apakah fokus satu kita tadi, iaitu langkah apa? Langkah ataupun orang kata di sini fokus satu kita ialah apa? Langkah membangunkan bidang sukan. Langkah membangunkan bidang sukan. Okay. Langkah membangunkan bidang sukan. Itu jawapan kita bagi set ini. Alright. So, ada soalan nak tanya cikgu tak? Setakat ini faham tak murid-murid? Setakat ini boleh faham tak? Okey. Setakat ini boleh faham? So total kita ada berapa fokus? Secara total kita ada berapa fokus dan berapa bahan? Boleh beritahu saya? Berapa fokus dan berapa bahan? Boleh beritahu saya? Kita ada berapa fokus dan berapa bahan? Kita ada 2 bahan dan 2 fokus. Kalau kita ada 2 bahan dan 2 fokus, kita harus lukis bahan kita seperti ini. Buat jadual baik-baik, kemudian kita buat senarainya. Okey? Contoh, bahan 1. Ini berkaitan dengan fokus 1 ya. Fokus 1 iaitu langkah membangunkan bidang sukan negara. Okey? Fokus 1 langkah membangunkan bidang sukan negara. Okey, langkah membangunkan bidang sukan negara kita ini, ini fokus kita yang pertama, dan cikgu tulis ya saiz kecil sikit lah. Alright, kemudian dan ini fokus kedua kita. Fokus kedua kita ialah fokus 2 kita ialah kebaikan murid yang melibatkan diri dalam aktiviti bersukan, kebaikan murid menyertai aktiviti bersukan. Okey, bersukan. Baik. Kita harus tahu kita ada 2 fokus. Alright. Boleh tak siapa beritahu saya dalam fokus 1, bahan 1. Okey. Bahan 1 ada berapa isi? Bahan 1 ada berapa isi? Boleh tak beritahu saya? Fokus langkah kita bahan 1 tadi, petikan tadi ada berapa isi penting? Anak-anak, boleh tak beritahu saya? Dalam perenggan pertama tadi, ada berapa isi? 1 isi. Fokus 1 langkah tu, yang garisan hijau tu. Ada berapa isi? 3. Ada 3. Okey, ada 3 isi ya. 3 isi. Dalam bahan 2 ada berapa isi? Dalam bahan 2 ada berapa isi tadi? Ada 5 isi. Setuju tak? Okey, baik. Dalam ini pula bahan 1 saja ada, betul tak? Dan bahan 1 total ada berapa isi untuk kebaikan? Untuk kebaikan ada berapa isi? Ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 isi. Setuju tak? Setuju tak murid-murid?
Setuju. Okey. Kalau pelajar setuju, pelajar harus tahu. Okey, ingat ya. Kalau pendahuluan, okey. Kalau pendahuluan, kita mesti tulis satu ayat sahaja. Satu ayat sahaja. Okey ya. Pendahuluan mesti dalam bentuk satu ayat sahaja. Apakah pendahuluannya? Iaitu fokus 1 dan fokus 2 lah. Okey. Kemudian di sini kita harus bahagikan kepada dua bahan. Sebab dia ada bahan 1. Okey, ini bahan 1, yang bawah ini bahan 2. Tetapi isinya sama. Tapi yang ini fokus kedua, dia hanya dalam satu bahan sahaja. Maka kita bahagikan seperti ini. Apabila kita tambah ketiga-tiga isi penting ini, mesti ada 8 isi. Okey, tak kira lah apa-apa yang kita buat, mesti dapat 8 isi dan sekurang-kurangnya satu isi daripada setiap bahan. Ini bermakna kalaulah pelajar di sini ada 13 isi, pelajar tulis 5 isi di sini. Di sini pelajar tulis 2 isi, di sini tulis 1 isi. Boleh tak? Satu isi ini daripada bahan 1, 2 isi ini daripada bahan yang kedua. Faham tak? Faham. Okey. Saya nak tanya, boleh tak saya tulis 3 isi di sini, kemudian 4 isi di sini, dan di sini saya tulis 1 isi. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Masih dapat 8 isi penting. Maksudnya boleh. Okey, boleh. Yang ini boleh. Alright, saya nak tanya. Kalaulah saya nak tulis di sini saya tak dapat cari, saya kosong, tak dapat isi. Di sini saya dapat cari 5 isi. Di sini saya tulis 3 isi. Ada banyak isi kan? Saya jumpa, saya tulislah mana-mana 3 isi. Boleh tak? Boleh tak seperti ini? Boleh. Boleh tak seperti ini? Boleh. Tak boleh. Okey. Kalau pelajar tulis begini, pelajar maksimum akan dapat 7 isi sahaja. Pelajar akan disemak betul 7 isi penting sahaja. Kerana di sini pelajar sudah buat salah. Pelajar mesti ada sekurang-kurangnya 1 isi penting. Ini yang salah ni. Sepatutnya 1, kalau di sini 4, di sini 3, baru boleh. Faham tak? Setakat ini faham? Cikgu, tapi kan itu di bawah bahan yang sama kan? Bahan 1. Bahan sama, tetapi yang ini atas barisan pertama ni, barisan pertama ni berdasarkan bahan 1. Barisan kedua ni berdasarkan bahan 2. Langkah, betul tak? Betul. Maka walaupun isi pentingnya sama, tetapi dia daripada bahan berbeza, bermakna kita mesti tulis at least paling kurang pun ada satu isi minimum daripada setiap bahan. Faham tak? Kita tak boleh kata, oh ni dua-dua pun langkah, saya ambil 5 sini, 3 sini, nah ini biarkan kosong. Tak boleh. Dia mesti ada sekurang-kurangnya 1. Boleh tak saya tulis di sini 2, 2, 4? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sekarang faham tak? Faham. Itu sebabnya pelajar jangan buat kesilapan dalam teknik penulisan. Okey, kalau pelajar kosongkan mana-mana tempat. Contohnya, ada pelajar kan isi dia dapat di sini langkah membangunkan sukan negara 3 isi. Dia tulis semua 3 isi yang dijumpa. Kemudian ini 5 isi, dia tulis 5 isi. 5 isi di sini dah 8. Yang ini kebaikan bersukan daripada bahan 1. Bahan kedua dia tak tulis. Sebab bahan 2 tu dia tak baca. Kosong. Di sini dia tulis 5. Boleh tak macam tu? Boleh tak pelajar? Bahan 2 tu bermakna grafik tu dia tak mau tulis. Dia hanya fokus pada petikan saja. Sebab bahan 1 ialah petikan kan? Ini petikan, inilah grafik. Okey? Boleh tak pelajar buat begitu? Tidak. Tak boleh. Pelajar mesti tulis kurang-kurangnya 2, 1, 5. Barulah boleh. 8. Di sini akan dikira sebagai 7 isi sahaja.
Di sini kira sebagai 8 isi. Di sini kira sebagai 8 isi. Di sini kira sebagai 8 isi. Faham tak murid-murid? Ada pelajar juga dia akan tulis begini ya. Ada pelajar juga akan tulis begini ya. Sebentar ya. Cikgu ada panggilan sekejap. Alright, maaf. Okey, boleh kita teruskan? Okey, di sini pelajar ada soalan tak nak bertanya saya? Kalau ada soalan, boleh terus tanya saya. Okey, setakat ini faham ya? Alright, kalau pelajar-pelajar faham, cikgu hantar kepada cikgu Peng supaya cikgu Peng dapat hantar kepada pelajar lah. Baik, kita lihat di sini pada bahagian pendahuluan. Okey. Apa yang perlu ditulis oleh pelajar dalam pendahuluan? Ini penting ni. Ada pelajar sampai hari ini pendahuluan rumusan pun dia tak dapat tulis lagi. Okey, pendahuluan rumusan tu masih tak dapat tulis lagi. Dan apakah sebabnya pelajar menghadapi masalah itu? Masalahnya ialah apabila guru-guru membuat PDPR, dia langsung tak berikan perhatian. Apabila tidak memberikan perhatian, maka susahlah dia nak skor dalam peperiksaan. Okey ya. Untuk hari ini, sila beritahu saya, okey, pendahuluan yang bagaimanakah yang perlu kita tulis? Boleh tak siapa-siapa beritahu saya pendahuluan yang bagaimana yang perlu kita tulis? Apakah cara kita memulakan pendahuluan? Ada siapa-siapa boleh beritahu saya? Kalau tidak, cikgu akan mulakanlah. Cikgu akan mulakan teruslah. Ada siapa-siapa nak cuba? Ada siapa-siapa nak cuba? Kalau tidak, cikgu akan teruskan. Okey, kerana kita tak cukup masa nanti ya. Alright. Baik, kita teruskan dengan perkongsian kita. Rumusan pelajar mesti tahu ya. Kalau dia ada dua fokus. Kalau dia ada dua fokus seperti apa yang kita belajar hari inilah. Yang ada dua fokus. Kita hanya tulis rumusan membincangkan fokus satu. Okey. Fokus satu dan tak payah koma ya. Fokus dua. Fokus dua. Okey, itu cara kita jawab soalan. Apakah terjadi kalau kita kalau pelajar tulis seperti ini? Contohnya dia hanya tulis satu fokus saja. Rumusan membincangkan fokus satu. Kalau pelajar tulis seperti ini saja, pelajar akan dapat berapa markah? Pelajar akan dapat satu markah sahaja. Okey. Jika pelajar tulis yang pertama ini, pelajar akan dapat dua markah. Kalau pelajar hanya tulis satu fokus sahaja, bermakna pelajar akan dapat satu markah sahaja. Ini perlu diketahui oleh pelajar jika soalan itu berkaitan dengan dua fokus. Jika soalan itu ada tiga fokus, bermakna dia ada langkah, dia ada kesan, dia ada kebaikan. Okey, so tiga fokus. Okey, apa terjadi? Kita mesti tulis rumusan membincangkan. Ingat ya, jangan guna teknik yang lain. Takut nanti tidak diterima sebab penandaan untuk SPM sangat tegas bagi bahagian rumusan. Ya. Rumusan membincangkan. Tengok baik-baik, ini penting ya. Fokus satu. Kemudian kita mesti
Mesti buat apa? Comma. Focus. Baru kita masuk focus. Dua. Okey. Tak ada comma dah? Tak ada comma. Barulah dan. Barulah focus ketiga. Barulah pelajar dapat tiga markah. Okey. Baik, cikgu tukar biru. Alright. Kalau pelajar hanya tulis rumusan membincangkan. Membincangkan fokus satu. Dan fokus dua. Teknik dia dah betul. Tetapi dia hanya tulis dua fokus daripada tiga fokus. Apakah yang akan terjadi? Yang ini pelajar sememangnya akan dapat markah penuh. Tetapi yang bawah ini pelajar hanya dapat satu markah sahaja. Okey, satu markah sahaja. Okey, setakat ini pelajar faham tak? Setakat ini faham tak? Faham, cikgu. Alright. Pelajar-pelajar harus tahu, jika pelajar buat kesilapan, pelajar akan merana. Memang sebab apa? Dia akan terikat dengan macam-macam lagi kesan. Kalau rumus pendahuluan salah, markah bahasa pun terjejas. Keseluruhan markah pun terjejas. Rugilah awak, bukan rugi saya. Maka mari kita bincangkan jawapannya yang rumusan pertama, pendahuluan. Siapa boleh berikan pendahuluan kepada saya? Siapa boleh berikan pendahuluan kepada saya yang tepat? Cikgu nak yang tepat. Okey, salah tak apa, kita belajar sama-sama. Boleh? Boleh beritahu saya? Ada siapa-siapa nak cuba tak? Saya nak cuba. Ya, silakan. Sila baca. Rumusan ini membincangkan. Rumusan ini ke rumusan saja? Rumusan membincangkan. Kenapa perlu ini? Tak perlu ya. Cikgu dah ajar dah tadi penat-penat. Itu pun awak tak fokus ke? Rumusan membincangkan apa tu? Langkah membangunkan bidang sukan. Okey, kuat sikit. Langkah membangunkan bidang sukan. Okey, lagi. Dan kebaikan murid menyertai aktiviti bersukan. Dan kebaikan murid menyertai apa? Aktiviti bersukan. Aktiviti bersukan. Kalau tulis begini, memang layak mendapat dua markah. Okey, pendahuluan. Okey, kami akan tulis P di sini sebagai pendahuluan. Pelajar akan dapat layak dua markah. Sekiranya, ini jawapan-jawapan yang selalu disalah tulis oleh pelajar. Tengok baik-baik. Ada pelajar, dia akan tulis begini. Rumusan membincangkan tentang langkah membangunkan bidang sukan dan kebaikan menyertai aktiviti bersukan. Ada juga pelajar tulis macam ini. Jika pelajar tulis seperti ini, pelajar masih akan dapat pendahuluannya dua markah. Pendahuluannya dua markah, tetapi markah bahasa dipotong. Bahasa dipotong. Okey, markah bahasa dipotong. Markah bahasa dipotong nanti. Ataupun terjejaslah saya tulis. Terjejas. Markah bahasa akan terjejas. Ini yang perlu diberikan pelatihan oleh pelajar. Okey, markah bahasa akan terjejas. Kenapa? Sebab selepas membincangkan, kita tak perlu ada apa, tak perlu ada tentang. Sebab membincangkan ialah kata kerja transitif yang harus diikuti objek. Apakah objeknya? Pelajar-pelajar tak tahu ke? Janganlah kata tak tahu, kena tahu. Kata kerja transitif mesti diikuti objek. Iaitu kata kerja transitif ada di sini, objek ni ialah langkah, bukan tentang. Okey? So jangan buat kesilapan. Okey, ini kesilapan-kesilapan umum yang selalu ditulis oleh pelajar. Satu lagi kesilapan yang selalu ditulis oleh pelajar. Okey, sebentar ya.
Alright, ada pelajar yang tulis seperti ini. Rumusan berbincang. Rumusan berbincang. Langkah-langkah. Kalau pelajar tulis tentang boleh tak? Boleh. Tapi kalau berbincang saja tak boleh berikan perhatian ini ya. Maka pelajar juga akan kehilangan markah bahasa. Pelajar akan kehilangan markah bahasa. Ini masih betul, pendahuluannya masih tepat. Tetapi dari segi markah bahasa akan terjejas. Oleh sebab itu, jangan buat kesilapan. Okey? Satu lagi ialah ada pelajar tak dapat dua. Dia hanya dapat satu saja. Sebagai contoh, dia tulis rumusan membincangkan tak ada tentang, okay. Rumusan membincangkan langkah-langkah membangunkan bidang sukan dan dia tulis di sini kesan. Kesan menyertai bidang sukan. Maka di sini tak sesuailah atau dia tulis faktor menyertai bidang sukan. Sekiranya ini berlaku, langkah sampai ini betul dan yang ini faktor sampai di sini salah. Maka pelajar masih dapat pendahuluan satu markah sahaja. Satu markah sahaja. Okey? Kerana hanya satu daripada fokusnya betul. Okey? Ada soalan nak bertanya kepada saya? Setakat ini ada soalan nak bertanya kepada saya, dipersilakan. Jika pelajar-pelajar ada soalan, boleh bertanya kepada saya. Saya akan bantu anda menjawabnya dengan sebaik-baik mungkin. Setakat ini faham? Alright, kalau dah faham, kita akan terus masuk pada bahagian isi penting. Pada bahagian isi penting ni, kita ada dua fokus. Maka kita boleh buat dalam bentuk satu perenggan yang ada dua fokus ataupun dua perenggan. Iaitu satu perenggan untuk fokus yang pertama dan satu lagi perenggan untuk fokus yang kedua. Okay? So kita mulakan dengan langkah lah. Kita terus ingat ya, mesti tulis langkah dulu. Sebab apa dia punya arahan, dia punya kata kunci itu penting. Langkah untuk, langkah apa? Langkah membangunkan bidang sukan. Nampak? Langkah membangunkan bidang sukan ialah apa isi penting pertama tu? Kerajaan, inilah apa? Kerajaan bla 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 salin sampai sekolah. Okey, itu isi pertama. Selain itu, kita gunakan selain itu. Selain itu, kita masukkan satu lagi ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu bla 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 dalam bidang apa? Sukan. Di samping itu, okey, di samping itu guru-guru perlu buat apa sampai pada bahagian apa? Pada bahagian kemahiran sukan. Nampak? Ini sudah ada tiga isi penting. Okey, ini sudah ada tiga isi penting. Daripada perenggan satu, kita sudah ada tiga isi penting dah. Okey, ini isi daripada langkah. Kemudian, adakah cukup tiga isi ini? Tak cukup. Oleh sebab langkah juga ada dalam bahan dua, kita harus masukkan juga langkah daripada bahan kedua. Seterusnya kita tulislah RM299 juta, okey, diperuntukkan untuk pelaksanaan apa? Program sukan untuk semua. Seterusnya RM179 juta diperuntukkan sebagai persiapan kejohanan antarabangsa. Nampak tak? Ini kita sudah ada berapa isi ni? Jom kita lihat. Ini kita sudah ada isi pertama iaitu fokus satu, okey, bahan satu, isi satu.
Nampak? Fokus satu, bahan satu, isi satu. Yang ini, ini bukan. Ini sudah fokus dua dah. Fokus satu, bahan isi kedua dah. Yang pertama ni ada di sini. Ini ialah fokus satu, bahan satu, isi satu. Dua markah. Okey. Yang ini ialah fokus satu, bahan satu, isi dua. Di sini ialah fokus satu, bahan satu, isi ketiga. Nampak tak? Barulah sampai di sini. Masih lagi fokus satu, bahan dua. Sebab dia grafik kan? Dia dah berbahan grafik kan? Barulah sampai isi satu. Di sini ialah fokus satu, bahan dua, isi ketiga. Isi kedua. Nampak? So di sini kita sudah ada berapa isi dah? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah lima dah. Bermakna dalam perenggan seterusnya untuk kebaikan tu kita hanya tulis kurang-kurangnya tiga isi penting sudah mencukupi. Maka pelajar-pelajar tak perlulah risau. Hanya perlu tulis apa? Okey? Kebaikan. Kita tukar warna lah supaya pelajar dapat lihat ya. Kebaikan seseorang murid, okey, melibatkan diri dalam aktiviti bersukan ialah lebih ramai bla 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 bla. Okey, kemudian antara bangsa, itulah satu isi. Selain itu, cikgu atas dah guna selain itu bawah boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Jangan risau. Okey, boleh je. Kemudian kita lihat di sini ya. Pihak sekolah boleh mencungkil bla 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 sampai mana? Lebih besar. Panjang isi ni. Kalau saya suka pilih isi yang pendek-pendek. Okey. Di samping itu, okey, tiga isi lah saya tulis ya, tiga isi ya. Aktiviti sukan di sekolah saling sampai dalam kalangan murid. Ini ialah isi ketiga. Kalau saya kena ada backup lah. Saya tak mau cukup-cukup je. Saya nak tulis 9 ke 10 isi lah saya rasa. Sebab kalau tak cukup isi, kalau ada yang isi yang salah macam mana? Aktiviti sukan juga. Kalau ada juga, tak perlu ada penanda wacana. Okey? Aktiviti sukan juga. Nanti dulu ya. Okey, sebentar ya. Sebentar ya. Alright. Aktiviti sukan juga membentuk sampai positif. Saya tulis 4 isi lah, cukup. Maka di sini kita dapat tahu isi penting yang ini pula ialah fokus 2. Bahan 1. Isi 1. Ini pula ialah fokus kedua. Bahan 1. Isi 2. Di sini pula ialah fokus 2. Bahan satu, isi ketiga. Yang ini ialah fokus dua, bahan satu, isi keempat. Okey, pelajar-pelajar, kita ada berapa isi penting di sini? Kita ada satu, dua, tiga, empat. So kalau empat tambah lima dah 9 dah kan? Cukup dah tu. Lebih daripada cukup kalau kita yakin jawapan kita sudah cukup. Ingat ya, ada beberapa peringatan yang perlu diperhatikan oleh pelajar, iaitu pertama,
Setiap ayat mesti ditulis dalam ayat yang gramatis. Okey, gramatis ya, itu ada subjek dan predikat. Ini penting ya. Yang kedua, okey, pelajar-pelajar mesti mesti semak ejaan, imbuhan, okey, imbuhan dan kesalahan dan baiki kesalahan tata bahasa. Dan baiki kesalahan tata bahasa. Ini sangat penting, perlu diberikan perhatian oleh pelajar. Okey ya, saya tak mahu pelajar-pelajar buat kesilapan seperti ini. Kalau pelajar buat kesilapan seperti ini, oh susah. Okey. Jangan buat kesilapan seperti ini. Baik. Pada bahagian teknik menjawab isi penting sudah selesai, tetapi pelajar-pelajar kadang-kala suka menulis penanda wacana yang salah. Apakah kesilapan-kesilapan yang biasanya ditulis oleh pelajar? Ini kesilapan penanda wacana. Okey, penanda wacana dalam kalangan murid sekolah. Okey ya, dalam kalangan murid sudahlah. Okey, dalam rumusan contohnya. Okey, kesilapan penanda wacana dalam dalam rumusan cukuplah. Okey, dalam rumusan. Alright, isi yang pertama pelajar harus tahu. Kesilapan ini berlaku kerana pelajar-pelajar tidak pernah disuruh untuk membaiki kesilapan. Ataupun pelajar-pelajar pernah dibaiki kesilapan, tapi hati mereka langsung tak terfikir nak membaikinya. Orang kata tak pernah insaf. Pertama, di samping itu. Ini salah ni. Siapa tak boleh beritahu saya? Sepatutnya apa? Sepatutnya di samping itu. Jarak. Okey. Kemudian yang kedua, selain dari itu pun salah. Sepatutnya apa? Boleh daripada tak tolong saya, selain dari itu tukar kepada apa? Daripada. Itu lagi maha salah. Itu lagi salah. Saya sengaja nak perangkap pelajar. Dan akhirnya pelajar-pelajar memang kena perangkap saya. Selepas selain, tak boleh ada dari, tak boleh ada daripada. Faham tak? Sepatutnya apa? Selain itu. Sepatutnya selain itu sahaja. Yang ketiga, lain dari itu. Ha, ini salah. Sepatutnya apa? Ada siapa-siapa pernah guna lain dari itu? Ada. Masih ada pelajar guna. Kalau nak guna lain, boleh. Kita tulis lain daripada itu. Ha, baru betul. Sepatutnya lain daripada itu. Kalau lain daripada itu, okey. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita lihat ya. Bukan sahaja itu. Ini salah. Sepatutnya apa? Boleh bantu bukan saya? Bukan itu sahaja. Bukan apa? Bukan itu sahaja. Bagus. Okey ya, jangan buat kesilapan. Ini antara kesilapan-kesilapan, antara kesilapan yang biasa ditulis oleh pelajar dalam penulisan. Walau bagaimanapun, kesilapan ini perlu kita atasi. Kalau sampai bila-bila pun kita tak atasi, sampai bila kita nak matang? Faham tak? Okey, pelajar-pelajar boleh gunakan senarai di sini untuk penanda wacana jika berminat. Kerana penanda wacana ni tak wajib dalam karangan ataupun rumus. Tak wajib dalam karangan pula, sorry. Tak wajib dalam rumusan. Tetapi kalau ada, dapat mempererat antara isi lah. Okey ya. Penanda wacana yang sesuai. Okey, yang sesuai. Dengar baik-baik. Pertama, kita boleh guna selain itu. Yang kedua, kita boleh guna di samping itu. Okey, di samping itu. Yang ketiga, kita guna selanjutnya. Yang keempat, kita guna seterusnya. Yang kelima, kita boleh guna bukan itu sahaja. Yang keenam, kita boleh guna tambahan pula.
okay, tambahan lagi ataupun tambahan pula. Okay, yang ketujuh kita boleh guna apa lagi? Ada lagi kita boleh gunakan itu. Apa dia? Sehubungan dengan itu. Sehubungan dengan itu untuk kesan ya, bukan penanda wacana. Itu penanda wacana kesan. Sehubungan dengan itu. Lain daripada itu. Itu boleh terima. Faham? Pelajar-pelajar tak adalah wajib guna penanda wacana sampai 7, 8, 6 penanda wacana. Tak payah. Satu isi penanda wacana, satu isi guna juga. Satu lagi isi penanda wacana, satu lagi guna juga. Faham tak? Ini yang perlu diketahui oleh pelajar. Okey, pelajar-pelajar boleh. Natijahnya boleh tak? Boleh, tapi untuk karangan, untuk kesan. Natijah untuk kesannya. Seterusnya, tengok sini ada isi penting kan? Pelajar akan tulis seperti ini. Ini kelemahan, kelemahan murid dalam penulisan. Penulisan isi penting rumusan. Isi penting rumusan. Pertama, murid akan tulis begini. Tengok ya. Tengok baik-baik, dia akan tulis begini. Kebaikan bersukan ialah, okay, ialah murid dapat menguatkan tubuh badan. Ini betul. Okay. Selain itu, okay, selain itu, dapat mewakili sekolah untuk pertandingan. Okey, di samping itu mampu mengharumkan nama negara. Inilah selalu anak-anak suka buat ni. Seterusnya telah mencungkil bakat baharu dalam kalangan murid. Ayat-ayat seperti ini yang selalu ditulis oleh pelajar. Pelajar-pelajar harus tahu bahawa ayat ini betul sebab ada subjek, ada predikat. Tetapi dalam ini ada predikat, tidak ada subjek. Ini penanda wacana ya. Penanda wacana PW. Penanda wacana ni tidak dikaitkan dengan subjek. Jangan anggap penanda wacana sebagai subjek. Masalahnya pelajar hari ini, mereka anggaplah penanda wacana sebagai subjek dan akhirnya dia terus kata, selain itu dapat mewakili sekolah untuk pertandingan. Nampak tak? Tak ada kepala, ada badan. Ini predikat, ada badan. Tetapi subjeknya mana? Subjeknya sudah hilang. Sepatutnya apa? Aktiviti bersukan. Nampak tak? Aktiviti bersukan. Kita harus tulis dalam setiap isi penting. Aktiviti bersukan harus tulis dalam setiap isi penting. Kerana itulah tema kita. Itulah tema kita yang selalunya diabaikan oleh pelajar. Kenapa? Anak-anak murid kita pada hari ini suka jalan shortcut. Dia anggap tak apalah, cikgu aku faham je. Boleh je aku tulis macam tu. Asalkan isi aku betul. Memang isi awak betul, tapi isi awak tidak gramatis. Bermakna ada kemungkinannya pelajar isi penting pelajar tidak akan diterima dalam peperiksaan. Ada kemungkinannya akan diterima tetapi markah bahasa juga tidak akan dapat tinggi. Maka risiko-risiko inilah yang perlu ditanggung oleh murid yang nak jalan shortcut dengan jalan ringkas, dengan hanya menulis poin-poin sahaja tanpa menulis subjek, iaitu temanya, iaitu kebaikan bersukan, maka pelajar akan kerugian. Cikgu bukan bermaksud ingin menegur kamu secara langsung, tetapi cikgu ingin mengingatkan kamu bahawa perbuatan anda yang memperlekeh atau memandang kecil unsur subjek dalam rumusan
akhirnya akan memakan diri anda. Peribahasa Melayu pun ada menegaskan bahawa kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ini kalau takut ditolak markah, janganlah tulis sesuka hati. Tulislah ikut ayat yang gramatis, iaitu subjek dan predikat yang lengkap. Okey, setakat ini ada tak pelajar-pelajar yang selalu buat kesilapan ini? Kalau ada, sila berikan good kepada saya. Saya nak tengok siapa mengaku dia selalu buat kesilapan seperti ini. Tak berani mengaku ke? Tak salah kalau kita mengaku. Kerana kita tahu kesilapan kita. Nampak tak? Oleh sebab itu, pelajar-pelajar, jangan buat kesilapan. Okey ya? Baik, setakat ini untuk isi penting dan pendahuluan. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Kita buka pada soalan dalam masa 5 minit, baru kita masuk pada bahagian kesimpulan. Kerana kesimpulan ada formula kena ingat tu. Ada formula kena ingat. Baik, ada tak isi pen, ada tak soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, sila berikan love kepada saya. Kalau tak ada soalan, sila berikan love kepada saya. Okey. Kebanyakan pelajar tidak ada soalan. Ya, saya. Silakan. Tadi yang cikgu dah ada cerita kalau pasal dua fokus. Kalau ya, tiga fokus, nak kena tambah perenggan ke? Yes. Kalau tiga fokus, bagi saya lah. Kita nak senangkan guru semak. Sebab fokus, setiap fokus, dia punya permintaan dia berbeza kan. Fokus pertama, langkah. Fokus kedua, kebaikan. Fokus ketiga, punca. Katakan, maka saya jadikan sebagai tiga perenggan. Maka rumusan saya akan ada lima perenggan. Perenggan satu, pendahuluan. Perenggan kedua, fokus satu. Perenggan ketiga, fokus dua. Perenggan keempat, fokus ketiga. Dan perenggan akhir ialah perenggan kelima, kesimpulan. Boleh buat begitu, tak ada masalah. Tetapi jika kamu nak gabungkan dalam satu perenggan pun tak ada masalah. Kerana apa-apa saja jawapan pelajar akan disemak oleh guru-guru. Okey? Jangan risau. Ada soalan nak tanya saya? Setakat ini okey? Faham tak? Anik, okey? Alright, ada soalan lagi? Alia, ada soalan Alia? Ada. Okey, ada soalan setakat ini? Tak ada. Kalau tak ada, kita akan lihat pada bahagian ini. Okey, kita akan lihat pada bahagian ini, iaitu Rasmina. Hello. Siapa tu bercakap tu? Ada soalan nak tanya saya ke? Kita lihat di sini ya. Enam perkara penting dalam kesimpulan. Okey, dalam kesimpulan rumusan. Pertama, mesti ada perkataan kesimpulan. Kesimpulannya. Jangan buat salah. Banyak pelajar yang akan tulis satu N sahaja. Ini pun kerisauan saya juga. Sepatutnya pelajar tulis dua N. Sebab kesimpulan dengannya. Okey? Perkara kedua, mesti ada siapa. Siapa di sini ialah rujuk petikan. Rujuk petikan. Jangan suka-suka tulis sesiapa yang tak ada dalam petikan. Ini kebanyakan pelajar, dia suka buat apa tau? Dia suka tulis semua pihak. Ataupun orang kata, kita mestilah. Jangan buat begitu. Kerana kita rujuk siapakah yang terlibat dalam petikan. Kita ambil siapa-siapa yang ada dalam petikan. Maka kita tulis. Dan di manakah orang kata kelompok dominan yang ada dalam petikan. Ataupun kelompok yang paling ketara dibincangkan. Barulah yang ketiga kita tulis kata bantulah, mestilah, haruslah, hendaklah, okey, ataupun patutlah, buat apa, kita pilih mana-mana satu, pilih satu. Okey, itu teknik yang ketiga. Yang keempat, kita buat apa? Cadangan berbentuk apa? Langkah. Berbentuk langkah yang baik, cadangan yang baik ya, dan berkaitan dengan tema. Dia mesti berkaitan dengan tema. Okey, dia mesti berkaitan dengan tema. Yang seterusnya baru kita guna perkataan kata hubung, agar atau supaya. Kenapa saya suka dua ni saja? Kerana kedua-dua
Kedua-dua kata hubung inilah yang paling popular dalam skema jawapan SPM biasanya. Kalau jawapan kita nak jawapan yang dekat dengan SPM, kita gunakanlah agar atau supaya saja. Jangan guna kata hubung yang lain sebab takut nanti pemeriksa akan rasa was-was nak terima. Yang ini dia guna perkataan kerana lah. Saya nak guna ke? Saya nak terima ke? Boleh, tetapi risikonya tinggi. Jangan biarkan pemeriksa ada perasaan, boleh ke bagi markah? Wajar ke saya berikan markah? Nampak tak? Oleh sebab itu, jangan ambil risiko. Yang seterusnya ialah harapan. Harapan di sini ialah apa? Harapan di sinilah kesan baik atau positif. Okey, daripada cadangan yang ada dalam petikan. Dalam bukan petikan, sorry, yang ada dalam kesimpulan kita. Okey, cadangan ini. Dia mesti kesan direct daripada cadangan tersebut. Okey, jika tidak, pelajar-pelajar akan kehilangan markah. Mari kita lihat pada bahan kita, okey? Bahan kita, boleh tak beritahu saya siapa KPH yang ada di sini? Boleh bagi tahu saya siapa KPH yang ada dalam petikan ini? Siapa KPH yang ada dalam petikan ini? Boleh bagi tahu saya tak? Dalam petikan ini ada siapa? Pihak kerajaan. Yes, ada pihak kerajaan. Lagi. Ibu bapa. Ada pihak sekolah. Okey, cikgu tengok ya. Ada pihak sekolah, ada ibu bapa. Kemudian ada lagi tak? Ada lagi tak? Guru, bagus. Lagi? Ada lagi tak? Ha. Ada lagi tak? Boleh bagi tahu saya? Murid, nampak tak? Kemudian kita ada satu lagi berkaitan dengan pihak sekolah. Nampak? Ada pihak sekolah. Tapi kebanyakannya berkaitan dengan apa? Kebaikannya berkaitan dengan murid. Kebaikannya berkaitan dengan murid. Banyak murid di sini. Nampak ya? Warna biru tu banyak berkaitannya dengan murid. Okey ya, oleh sebab itu ini berkaitan remaja. Remaja pun murid juga lah kan? Tak ada masalah. Alright, kita gunakan remaja. Kemudian berkaitan ni apa lagi? Tak ada lagi lah. Alright. So di sini ada lagi tak? Ada lagi tak? Murid ada di sini. Nampak? Murid ada di sini. So yang mana satu dominan? Yang mana satu paling banyak? Boleh bagi tahu saya? Murid. Murid lah paling banyak. Bermakna kita boleh gunakan murid. Kita boleh gunakan murid. Kita boleh gunakan kalau ada kerajaan, ibu bapa, guru-guru, pihak sekolah, baru sampai murid-murid, barulah di sini. Kalau ada sesuai dengan pelbagai pihak, barulah boleh kita gunakan semua pihak. Kalau ada lah, kita boleh guna. Bermakna, kalau ada soalan seperti ini, yes, kita boleh gunakan semua pihak. Kalau hanya ada murid-murid, semuanya murid saja, kita gunakan murid sahaja. Okey? Bermakna dua jenis kesimpulan yang boleh diterima. Dua jenis kesimpulan yang boleh diterima. Kesimpulan yang pertama. Jom kita lihat ya. Kesimpulan yang pertama. Alright, kita lihat kesimpulan pertama yang melibatkan semua pihak. Okey? Yang pertama. Kesimpulannya. Ini pertama, formula pertama. Siapa terlibat? Semua pihak. Semua pihak haruslah membangunkan. Nampak fokus kita yang pertama kan? Membangunkan, okey, dan memajukan, bolehlah, atau membangunkan bidang sukan di negara kita, agar lebih banyak kejayaan dalam bidang ini dapat dicapai. Kita boleh tulis macam ni. Kita juga boleh tulis kesimpulannya.
murid-murid, nampak? Murid-murid perlulah aktif, okay, aktif bersukan. Perlulah aktif bersukan. Supaya, nampak? Saya guna supaya. Tadi yang pertama saya guna agar, yang ini saya guna supaya. Supaya dapat menjadi, dapat menjadi apa? Menjadi atlet yang mengharumkan nama negara di pentas dunia. Contohnya, jika dalam petikan tak ada perkataan mengharumkan nama negara, kita boleh gunakan. Kalau petikan ada, jangan guna. Kalau petikan ada mengharumkan nama negara, maka kita kata, kita boleh kata meningkatkan imej negara, boleh juga. Menjadi atlet yang meningkatkan imej negara, atlet yang dapat meningkatkan imej negara di pentas dunia juga boleh. Maka pelajar-pelajar harus tahu yang ini dapat 2 markah untuk kesimpulan, yang ini pelajar akan dapat 2 markah untuk kesimpulan. Maka pelajar-pelajar harus tahu, sekurang-kurangnya pelajar tulis sampailah, pelajar lemah tak tahu huraikanlah, sampai sini pun pelajar boleh dapat 1 markah. Dan di sini sehuraiannya pelajar diberikan 1 lagi markah. Biasanya lah ditanda begitulah. Kalaulah huraian pada bahagian kesimpulan cadangannya betul, tapi kalau huraiannya salah, pelajar akan dapat 1 markah. Tetapi kalau cadangannya salah tapi huraiannya betul, pelajar akan kehilangan 2 markah. Bermakna langsung tak dapat markah. Oleh sebab itu, pelajar harus berhati-hati. Ingat, kata hubung seperti agar ataupun supaya sangat penting, perlu kita gunakan dalam usaha untuk menjelaskan harapan kita. Nampak positif, lebih banyak kejayaan, nampak dapat menjadi atlet, ini semua unsur harapan yang positif kita. Jika kita mampu menulis harapan yang positif, inilah yang dapat memberikan markah dan juga skor yang tinggi dalam kesimpulan. Okey ya, pelajar-pelajar ada soalan nak bertanya kepada saya? Kalau ada soalan, boleh bertanya kepada saya. Saya sedia jawab. Jika pelajar-pelajar ada soalan, jangan risau. Apa-apa saja soalan berkaitan dengan rumusan, boleh bertanya kepada saya. Okey, jika ada soalan, boleh bertanya kepada saya. Ingat, di sini cikgu ada 5 nasihat penting kepada pelajar. Okey ya. 5 petua atau tip penting, penting kepada murid. 5 tip penting kepada murid. Yang pertama, jawapan anda mestilah kurang daripada 120 patah perkataan. Jangan tulis lebih daripada 120 patah perkataan. Yang kedua, isi penting, okey, isi penting dalam rumusan mestilah melibatkan semua fokus daripada semua bahan. Jangan ambil satu bahan atau satu fokus sahaja. Okey, mahupun fokus yang tidak mencukupi. Tak boleh. Ini tak bolehlah, pelajar-pelajar kena tahulah. Jangan buat kesilapan seperti ini. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga, pendahuluan dan kesimpulan rumusan mestilah ditulis. Okay. Mestilah ditulis dengan formula atau ketetapan. Ketetapan yang betul, agar murid tidak kehilangan markah. Kehilangan markah. Ini penting ya. Jangan buat silap. Yang keempat, pastikan semua isi penting ada subjek dan predikat. Ada subjek dan predikat, iaitu ayat yang gramatis.
Ayat yang gramatis. Okey, ayat yang gramatis. Alright, ayat yang gramatis ya. Murid boleh tulis lebih daripada 8 isi penting daripada semua bahan asalkan tidak melebihi 120 patah perkataan. Ini sebagai backup lah kata orang. Walaupun kita hanya perlukan 8, tapi awak yakin ke 8-8 isi penting yang diberikan itu ialah isi yang tepat? No. Kalau tak yakin, kita berikan tambahan. Tak salah. Okey? Baik. Kurangkan, yang kelima ialah kurangkan kesalahan bahasa, ejaan, imbuhan, okey, imbuhan mahupun tanda baca. Okey, tanda baca kena jaga ya. Kadang-kadang pelajar tidak menjaga tanda baca. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar akan mendapat markah apa? Impression yang tidak baik terhadap kesalahan bahasa atau markah bahasa. Kadang-kadang pelajar tanya saya, cikgu, ada pelajar yang dia WhatsApp saya atau mesej saya, cikgu, cuba tengok rumusan saya. Cikgu, saya tulis isi saya 20 markah. Tapi kan cikgu, bahasa saya dia bagi 8 saja. Kenapa saya boleh dapat 28 ke 30, tak dapat 30 ke 30? Apa sebabnya, cikgu? Saya kata, kalau angin tidak bertiup, pokok tidak akan bergoyang. Betul tak? Kalau tak betul, orang tak akan cakap, kata orang. Kan? Okey? Bermakna kesilapan pelajar pertama ialah pertama, pelajar mesti ada buat kesalahan ejaan ataupun kesalahan imbuhan di mana-mana. Ataupun isi betul tetapi apa? Tetapi ayat tidak lengkap. Sebab isinya betul tapi ayat tak lengkap. Iaitu dia hilang apa? Hilang bahagian subjeknya. Yang keempat, tulisan. Nampak tak? Tulisan comot momot ataupun cakar ayam lah. Okey, saya tulis cakar ayam. Boleh mempengaruhi markah bahasa kerana budi bahasa budaya kita. Okey? Kemudian kesalahan seterusnya yang menyebabkan pelajarnya dapat 8 markah kerana kesalahan tanda, okey, tanda baca. Semua ini boleh mempengaruhi guru untuk memberikan markah kepada kamu. Pelajar-pelajar harus tahu ya, nak dapat markah tinggi dalam rumusan bukan perkara yang senang. Kalau kita nak dapat markah tinggi dalam rumusan, pelajar-pelajar harus tahu berkaitan dengan markah bahasa. Markah bahasa ni ingat senang-senang ke boleh dapat 10/10? Isi kena betul. Ayat gramatis. Tanda baca haruslah betul. Ejaan tak buat salah. Dia perfect. Dalam keseluruhan petikan tu dia perfect kesalahan ejaannya. Dia tak ada buat salah pun. Dan barulah pelajar boleh mendapat markah yang penuh untuk apa? Untuk rumusan. Jika tidak, pelajar memang akan kerugian. Okey? Oleh sebab itu, pelajar-pelajar, janganlah salahkan guru jika kamu tidak mendapat markah yang penuh untuk apa? Mendapat markah yang penuh untuk rumusan. Kerana pelajar-pelajar harus tahu ya kesalahan-kesalahan kamu. Mari kita lihat dari segi pemarkahan rumusan dari segi bahasa. Kalaulah isi penting kamu 20 markah. Kalau isi penting kamu 20 markah, ini isi ya. Isi 20. Bermakna kamu adalah berada pada bahagian cemerlang. Kalau bahasa kamu teruk, banyak kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, bolehlah dapat 8 markah saja. Kalau tak adalah serius sangat kesalahannya, ada sedikit je kesalahan, boleh dapat 9 markah. Kalaulah langsung tak ada kesalahan, lengkap, kemas, cantik tulisannya, pelajar-pelajar boleh dapat 10 markah untuk bahasa.
Kalaulah isi kamu pada bahagian baik sahaja, bermakna pada bahagian berapa markah tu? Kalau ini pada bahagian 14 markah lah. Okey. Yang ini kalau pelajar dapat 20 markah untuk isi. Okey. Pelajar dapat 20, pelajar dapat bahagian 18 markah ke 20 ke untuk cemerlang lah. Ya, kalau ayat kamu baik, kamu dapat 5 hingga 7 markah. Sederhana, pelajar akan dapat 3 hingga 4 markah. Lemah akan dapat 1 hingga 2 markah. Okey? Tapi fokus kita, target kita ialah inilah. Cemerlang. Jangan risau. Pelajar-pelajar pasti dapat menjawabnya. Okey? Ada soalan setakat ini? Ya, silakan. Oh, tak ada ya. Okey. Kata orang tua-tua lah, orang dulu-dulu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini berdasarkan perkongsian pintar, perkongsian ilmu kepada pelajar-pelajar, diharapkan dapat diterima oleh pelajar. Dan kalau ada lagi slot pada masa depan, kita dapat berjumpa lagi, kerana orang dulu-dulu juga selalu berpantunnya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita pasti berjumpa lagi. Betul tak? Terima kasih diucapkan kepada pihak sekolah SMK Alam Mega, Cikgu Peng dan sebagainya, dan kawan-kawan, rakan-rakan guru di sana. Terima kasih kerana sudi mengundang saya. Saya berharap agar pihak sekolah berpuas hati dengan slot-slot yang telah saya sampaikan kepada guru-guru dan murid-murid. Jika ada kesilapan, maafi saya. Ya, Cikgu? Salam sejahtera semua. Baru berkesempatan untuk bercakap. Tadi kita nak mula cepat, ya. Okay, kita tak nak buang masa. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah ya kepada Cikgu Tan kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini, dan diharapkanlah ilmu yang dikongsikan tu kita dapat keberkatan dan diaplikasikan dalam latihan-latihan yang akan datang nanti, ya, yang Cikgu beri kepada murid-murid nanti. Dan ini bermakna kita telah selesai ya slot 1 dan slot 2 program peningkatan prestasi SPM ya 2021. Slot pertama telah diadakan pada 18 Jun berfokus kepada penulisan, dan hari ini slot kedua berfokus kepada penulisan rumusan. Ya, ya, jadi Cikgu Tan telah menerangkan ya begitu detail ya cara-cara, teknik-teknik, kesalahan-kesalahan. Jadi saya harap murid-murid ya dapat ya pergunakan ya ilmu-ilmu tadi itu untuk meningkatkan pencapaian kamu dalam pentaksiran ya, dan juga dalam latihan-latihan yang akan datang nanti. Jadi setakat itu hari ini cikgu juga ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, cikgu-cikgu dan juga murid-murid SMK Alam Mega. Ya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Harap kita dapat berjumpa lagi pada masa depan. Okey, terima kasih dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Igo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.